guys. Lihat deh. Tuh cherry-nya besar-besar banget. Kan? Kita petikin aja ya, guys. Bismillah. Nyobain buah-buahan yang barusan aku petik. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik ya. Nah, kali ini kita mau mencari buah-buahan lagi di perkebunan ini. Langsung aja yuk. Ada di sebelah sana, guys. Tapi di sini banyak semak-semak, takutnya ada ular. Nah, tuh lihat, di sana besar-besar. Nah, selain itu juga buah serikaya, di sini juga ada buah. Wow, ada buah ceri, guys. Lihat deh. Tuh, cerinya besar-besar banget. Kan? Tuh, buah cerinya tuh. Besar-besar banget. Apakah kita harus petik nih buah cerinya? Petik gak apa-apa ya, satu aja. Nah, yang ini terlihat udah matang banget nih, guys. Nah, ini dia. Udah terlihat matang. Nah, ini juga buah cerinya. Ini udah matang juga, guys. Ini buah ceri. Wah, kita dapat buah ceri, senangnya alhamdulillah. Lihat deh bunganya banyak banget. Tuh. Nah, ini dia buah serikaya cinanya. Kita petikin aja ya, guys. Bismillah. Itu juga di sana banyak banget buahnya. Tapi sepertinya aku agak takut masuk sana karena takutnya ada lebah. Kita ke sebelah mana nih? Keluar dulu yuk. Bismillah. Wow, kita bisa keluar. Nah, ini dia. Nah, di sana itu ya banyak banget buah jeruk. Selain ada buah yang satu ini, di sini juga ada buah lobe-lobe yang aku videoin kalian kemarin. Tapi ini buahnya belum ada yang hitam ya. Seperti biasa masih ada yang hijau-hijau. Padahal ya buahnya itu ada yang besar banget nih. Contohnya seperti ini. Ini nih, guys. Nah, ini besar banget tapi sayang ya masih hitam-hitam. No, tahu anu, tahu anu. Eno pe kursi na mana si de sagangka. Ini dia buah jambu. Nah, ini kita udah dapat dua. Nih, bawa nih. Wow. Dapat buah jambu. Mana lagi ya? Nah, ini dia hasil kita hari ini, guys. Lumayan banyak ya, alhamdulillah. Nah, semuanya kali ini kita bakalan nyobain buah-buahan yang barusan aku petik. Yang pertama aku mau nyobain jambu merahnya. Di sini ada jambu merah, jambu batu merah, terus ada buah markisa sama buah ceri. Coba ini dulu. Bismillah. Rasanya tuh manis, enak. Gak ada tulang ya, kelihatan gak ada tulang. Oh, ada, cuma sedikit. Terus kita mencobain ini, si ceri merahnya. Bismillah. Rasanya mirip banget dengan jambu, enak. Tulangnya ada dua, tidak terlalu kecut. Oh, tiga, tulangnya ada tiga. Kita taruh di sini ya, biar cepet tumbuh. Nah,
terus cobain buah markisanya. Buah markisanya agak manis karena ini matang ya. Matang itu warnanya seperti ini guys, warnanya hijau-hijau seperti ini. Bismillah. Enak. Enak banget. Buahnya seperti ini ya. Nah, udah dulu sampai sini ya guys. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini supaya semakin berkembang. Dadah semuanya, dadah.